Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi di channel Caksil, guys. Kali ini saya akan membagikan trik cara mengatasi Play Store yang error, guys. Seperti halnya seperti ini, kesalahan saat mengambil informasi dari server. Oke, seperti ini. Jika kalian mengalaminya, jangan panik dan jangan diapa-apain dulu. Langsung langkah-langkahnya adalah masuk ke pengaturan, ke aplikasi, lalu cari ke semua, guys. Oke, ya, yang ini. Kemudian cari aplikasi Google Play Store. Nah, di sini kalian pertama hapus saja dulu. Kemudian hapus data. Habis itu kalian paksa berhenti atau force close. Nah, kemudian kalian reboot sistem atau matikan, nyalakan ulang. Oke. A few moments later. Jika gagal, ini ada langkah keduanya, guys. Masuk, kita lihat dulu hasilnya tadi. Ternyata masih gagal. Dan langkah kedua setelah itu adalah kembali masuk ke pengaturan, ke aplikasi. Kalian tekan titik tiga di sini, guys. Ya, titik tiga. Dan kalian pilih setel ulang preference aplikasi. Kalian baca, kalau yang membaca, kalau tidak langsung tekan saja OK. Atau tekan yes, guys. Nah, habis itu kalian aktifkan ulang atau reboot, guys. Oke. Kita tunggu lagi. Oke, di sini saya percepat videonya, guys. Oke, di sini sudah nyala. Langsung kita tunggu dulu, sedang loading, guys. Nah, di sini sudah muncul aplikasinya dan kita coba buka Play Store. Tuh, ini sudah muter, guys. Di sini otomatis ada pembaruan dari Instagram, berarti ini Play Store-nya sudah bisa digunakan. Mungkin ini sinyalnya agak lelet, saya mau ganti ke WiFi dulu, guys. Oke, bentar. Saya ganti ke WiFi karena untuk pembaruan Play Store butuh data yang agak banyak dan sinyal harus stabil. Di sini sinyal dapat sinyal H plus soalnya. Oke, di sini saya pakai WiFi dulu dan ini sudah terhubung. Oke, tekannya agak sulit, guys, kembalinya, guys. Dan di sini 1 2 kita tunggu, guys. Ternyata agak lama, guys. Nah, dan di sini ada notifikasi terima dan telah tekan terima dan Play Store-nya sudah bisa digunakan, guys. Oke. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.